Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Tetap semangat belajar di rumah bersama mama. Yakinlah, aku pasti bisa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Siap? Kapanis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratis Syekh Hashim Asari wa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidzina wa talamidzina wa walidina syailamul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawat nariyah satu kali. Semoga Allah selalu memudahkan kita menuntut ilmu, dan dalam urusan kita thalabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah, kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sabi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memulai kegiatan kita selanjutnya. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sama Bu Robi mau diajarin tentang rukun Islam. Ayo, sekarang harus orang Islam itu kita punya namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa ya? Kita harus wajib mengetahuinya ya. Sama Bu Guru diajarin, nanti dihafalkan di rumah. Ya, siap-siap ya. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan. Rukunnya Islam ada 5. Nomor 1, membaca 2 syahadat. Nomor 2, sholat. Nomor 3, puasa bulan Ramadan. Nomor 4, zakat. Nomor 5, pergi haji ke Baitullah.
Diulangi ya. Rukunnya Islam ada 5. Nomor 1, membaca 2 syahadat. Nomor 2, sholat. Nomor 3, puasa bulan Ramadan. Nomor 4, zakat. Nomor 5, pergi haji ke Baitullah. Oke, dihafalkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ani di Sentra Seni. Hari ini sama Bu Ani mau diajak, tema hari ini adalah sekolah. Jadi hari ini kita berada di sekolah yang anak-anak sudah lakukan kemarin-kemarin. Nah sekarang Bu Ani mau ngajari anak-anak menyanyi lagu baru, yaitu Lonceng Berbunyi. Oke siap? Oke siap, Bra. Dah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Lonceng berbunyi baris di halaman, bersiap kaki rapat pegang bahu teman. Tangan ke atas lalu direntangkan, tangan ke muka lalu di pinggang. Lompat yang tinggi 1, 2, 3, mari menirukan burung terbang di udara. Nah anak-anak, itu Ananda lakukan di rumah bersama mama dan di video dikirim ke link. Untuk tugas yang kedua, kegiatan kita yang kedua yaitu melalui voice note, yaitu menyebutkan macam-macam benda-benda yang ada di sekolah. Apa saja yang dikerjakan di rumah, di sekolah, itu anak-anak sebutkan. Contohnya apa saja yang di alat-alat yang dibawa bu guru, apa saja alat yang dibawa anak-anak untuk sekolah. Nah kalian sebutkan melalui voice note, oke? Oke, terus yang ketiga, anak-anak memperagakan bagaimana bu guru mengajar di sekolah. Jadi anak-anak bermain peran menjadi seorang guru. Nah, anak-anak jadi bu guru, nanti teman-temannya jadi muridnya. Di video, bagaimana bu guru kalau mengajar di sekolah? Bagaimana bu guru menerangkan anak-anak di sekolah? Nah, anak-anak bermain peran di situ menjadi seorang guru yang baik. Oke? Siap, jangan lupa baca bismillah sebelum melakukan kegiatan dan ucapan alhamdulillah setelah kegiatan. Oke, siap, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan sentra seni telah selesai. Jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan. Kita mulai. Sikap manis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita lanjutkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini di Sentra Seni selalu berjalan lancar dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak, keluar rumah dengan memakai masker, dan anak-anak selalu berdoa, mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Salam dari Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.